Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain illa annahu gal kitabus siyab, kitabus siyab yajibu sawmu ramadana bi istikmali sya'ban salasinan aw bi ru'yatil adlin wa yajaru ihlalu bi walil jazru man wafaqa matlahu fatlahu wasihatu shaum sittatul awal an-niyatu li kulli yawm. Kitabus siyam, kitabus siyam, yakni kitabus shaum. Kitab ini menerangkan di dalam hal-hal berkenaan dengan puasa. As-shaumu lugatan al-imsak. Puasa menurut lugah itu adalah imsak, menahan diri. Wasyar'an menurut syariat imsak wa anil muftiri ala wajhil mahsus, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa ala wajhil mahsus, atas cara yang khusus. Jadi puasa mutlaqo al imsak, menahan diri, menahan marah, menahan hawa nafsu, emosi, ataupun hal-hal yang menahan diri yang menyebabkan batalnya dan gugurnya amal kebaikan kita, yakni amaliyah puasa. Kam min shaimin laisa lahu min syamin illa ju wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuman lapar. Tidak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya sekedar dia menahan makan dan minum di siang hari, tapi lisannya tidak dijaga. Ini harus dijaga lisan kita. Hindari perbuatan-perbuatan yang tercela, yang mengandung maksiat, menyebabkan ibadah pahala kita tidak ada. Salah satunya berkata dusta, menggunjing, ngomongin orang ketika puasa. Di dalam hadis Nabi SAW, asyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Malam yukhrikha, selagi benteng itu tidak dihancurkan, bil kadzibi au ghibati, dengan ucapan dusta ataupun ucapan ghibah, itu hancur. Makanya puasa itu al-imsak mutlubah, menahan diri. Menurut syariat imsaku anil muftiri ala wajhil masus, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tata cara yang khusus. Yani hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, masuknya sesuatu di rongga badan. Bukan sekedar makan dan minum saja, sesuatu yang berlubang di anggota tubuh kita, jika kemasukan sesuatu, hukumnya batal. Dari telinga, dari hidung, dari mulut, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Bukan makanan dan minum saja, benda apapun yang masuk, termasuk rongga yang berlubang, perut dan apa, kepala, itu bisa membatalkan ibadah puasa. Kalau umpama seorang wanita suntik KB, hukum nggak apa-apa, asalkan jarumnya benar-benar tajam. Kalau jarumnya tumpul, batal. Kalau disuntik dengan jarum,
asalkan nih di rongga yang tertutup, umpama di lengan, ini kan nggak ada rongga yang terbuka, tertutup, langsung daging di paha, di pantat, umpama itu nggak apa-apa. Kalau diimpus itu batal, karena masuk sesuatu yang berlobang di tempat yang khusus. Begitu juga dengan carapan, mengambil darah itu batal, termasuk pasdu. Kan lobang khusus tuh, ngambil darah di mana? Di urat. Itu kan bolong, batal tuh. Hah? Bagaimana kalau yang namanya bekam, ijama? Bekam enggak apa-apa, tapi hukumnya makruh ketika sedang melaksanakan ibadah puasa. Kalau mau bekam malam. Kalau siang gimana Pak Ustaz? Siang diurut aja dah. Kalau memang pegel, diapain? Diurut aja. Dikrok kalau memang masuk angin. Karena jamaah nih jaga karsa, Ciganjur dan sekitarnya, ini lagi demen banget ngaji. Lagi demen ngaji. Alhamdulillah. Lagi giroh banget. Mumpung bulan puasa, fastabiqul bil khairat. Satu kebaikan, biasanya Allah balas itu 10 kebaikan. Manja'a bil hasanati falahu asru bi amsariha. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan yang datang kepada Allah membawa satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan yudha'iful hasanat, Allah lipatkan ganda sampai berapa? 70 kebaikan. Pekerjaan sunnah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala wajib. Orang melaksanakan sholat tahiyatul masjid, pekerjaan sholat sunnah, tapi pahalanya pahala wajib. Makanya orang yang melaksanakan ibadatul umroh kal haji, sama seperti pahala orang yang haji. Sedangkan umroh di bulan Ramadan, hukum pelaksanaan ibadatul umroh itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang wajib cuma satu, adalah ibadah haji. Tapi kalau dia melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, sama seperti pahala ibadah haji. Alhamdulillah. Ala wajhil mahsus, atas cara yang khusus. Apa tata cara khusus? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari semenjak fajar sampai terbenamnya matahari. Itu tata cara khusus di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tuh. Kapan masuknya? Tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Dengan cara khusus, apa cara khusus? Dari semenjak terbenamnya matahari sampai terbenamnya mata, tuh tata cara sholat, tata cara puasa. Ada gak puasa di malam hari? Gak ada. Tidak ada. Adanya sih. Alhamdulillah di negeri kita termasuk udara yang gak tapi panas. Tropis udara kita. Paling tinggi banget 27. Waktunya pun singkat, antara 11 sampai 12 jam. Tapi waktu saya belajar di Hadramaut di Tarim, itu lagi musim panas sampai 53 derajat. Berapa? 53 derajat. Ibu-ibu yang bikin
apa itu? Yang model jemur. Rengginang. Ataupun opak tingting. Itu sebentar doang kering di tanah Arab. Kalau lagi malam aja sampai 43 tuh malam. Panasnya bukan main. Sangat luar biasa. Kemudian waktunya panjang. Kau di sini puasa 12 jam, di sana di Timur Tengah 14 sampai 15 jam. 14 jam tara. Kau di Eropa 17 jam. Di Rusia 20 jam. Itu jamaah kita Mejen Haji Endi. Beliau cerita waktu kunjungan ke Rusia itu puasa orang Rusia 20 jam. Maghrib jam 9. Nih, maghrib jam 9. Buka puasa, sholat maghrib, tadarusan baca Quran, jam 10 masuk isya. Sholat terawih. Selesai jam 11. Itu jam 1 adzan subuh. Jadi buka ame sahur itu berdekatan. Jam 1 udah subuh. Nanti bukanya lagi jam berapa? Jam 9. Kalau kita alhamdulillah udara sejuk, apalagi tinggal di puncak, adem bener dah. Masya Allah, adem banget. Di Jagakarsa aja adem, alhamdulillah. Maka menurut syariat adalah imsak anil mukturi ala wajhil mahsus, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan tata cara yang khusus. Alal waqtil mahsus, waktu yang telah ditentukan. Kalau puasa Ramadan jatuh pada tanggal 1 di bulan Ramadan. Yajibu shaumu Ramadan bistikmal Sya'ban 30 yauman. Wajib melaksanakan ibadah puasa itu apabila sempurna 30 hari di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu 30 hari, tidak ada bulan Sya'ban itu 29 hari. Makanya kemarin tuh pas nisfu sedikit risuh karena beda tanggalan. Saya yakin tanggalannya yang salah dicetak. Namanya juga manusia, tapi ilmu gak bakalan salah, karena ilmu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajarkan para sahabat dan para tabi'in sampai para ulama sholihin sampai ke kita. Itu ilmu enggak salah. Ilmu tidak salah. Yang salah adalah manusianya. Makanya saya bilang yang kemarin tuh sedikit risuh. Apa risuhnya? Saya bilang tanggal 14 malam 15 nisfu Sya'ban jatuh pada hari Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Tapi ada yang mengatakan malam nisfu itu adalah Selasa malam Rebo. Itu kan tanggal 16. Karena dihitung hari Hijriah itu waktu maghrib. Hampir sama kita sama Muhammadiyah tanggalan pada tahun ini, hisab dan ru'yahnya. Tapi ilmu harus disampaikan, karena ilmu itu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh diem.
walaupun ada pro dan kontra. Buktinya kita ngelihat nanti kira-kira puasanya kapan. Akhirnya jatuhnya hari Kamis. Kalau hari Kamis berarti bulan Sya'bannya 29. Sedangkan bulan Sya'ban itu pasti 30. Banyak yang pada hujat saya macam-macam. Saya bicara dengan ilmu, bicara dengan karena ini tanggung jawab dari Allah, harus saya sampaikan. Walaupun para ustadz, para kiai pada protes macam-macam, saya biarin aja. Dia protes dengan hawa nafsunya, bukan karena ilmunya. Kalau dia tahu ilmunya, dia paham, dia mengerti, dia mengerti. Kata bilang, udah gak usah didebatin. Kita yang lihat nanti kakalah puasa. Ternyata Kamis juga. Kalau Kamis berarti kan Sya'bannya 29. Kalau yang nisfu yang diyakini Selasa tanggal 14 malam 15. Tapi enggak jadi masalah. Itu ya namanya ibadah. Namanya ibadah, ibadah sunnah pada malam nisfu Sya'ban, yang penting ibadah wajibnya. Tanggal 1 apa? Ramadan. Alhamdulillah pada tahun ini kompak kita, hormas-hormas Islam yang ada di Indonesia kompak. Muhammadiyah mengatakan tanggal 1 di bulan Ramadan jatuh pada hari Kamis. NU Nahdlatul Ulama mengatakan tanggal 1 Ramadan jatuh hari Kamis. Adapun Islam KTP langsung lebaran. Langsung lebaran. Ataupun umpama hari Rabu ini tanggal 29. Besok apa? Tanggal 30. Apakah besok hari Rabu itu tanggal 1 Ramadan ataupun tanggal 30 di bulan Sya'ban? Enggak boleh kita puasa. Enggak boleh kita puasa. Yang kedua, biru'yatil adil hilal. Sebab wajib puasa itu sempurna 30 bulan Sya'ban. Yang kedua, dengan sebab ngeliat bulan. Ngeliat bulan. Ini metode ilmu ru'yah. Makanya di Indonesia ini alhamdulillah para ulama banyak, ahli palak, ahli isap banyak, tentang ru'yah itu banyak. Di Indonesia ini pantauan hilal di 34 provinsi ada 147 pantauan hilal. Itu yang resmi. Belum yang kagak resmi. Dari Departemen Agama. Kemudian di Indonesia ini enggak seperti negara-negara lain yang ada di dunia. Satu negara yang luas mempunyai tiga waktu. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Jadi bisa dipantau tuh sana sini. Di Lombok, Nusa Tenggara Timur, alhamdulillah kelihatan tuh yang namanya hilal. Di Mataram, di Lamongan kelihatan. Di Jakarta, di Masjid Asim Ashari, di daerah Priuk kelihatan. Kalau umpama daerah Mataram, Indonesia bagaimana ini? Tengah, itu beda satu jam. Beda satu maghrib duluan dia. Dipantau hilal kelihatan. Diberitahukan ke Departemen Agama. Di Lamongan kelihatan. Di Jakarta kelihatan. Maka diputuskan di hasil musyawarah mufakat hormas Islam yang ada di Departemen Agama dan para ulama memutuskan melalui Kementerian Agama mengatakan tanggal 1
Ramadan itu jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Alhamdulillah. Pas dilihat hilal itu ternyata udah besar. 7 derajat. 7 derajat. Ada suatu pertanyaan, Pak Ustaz. Di Arab itu kan waktunya sama sama kita harinya. Tapi jamnya berbeda. Kenapa di Indonesia? Nih. Kenapa di Indonesia beda sehari dengan negeri di Arab? Sedangkan waktunya duluan Indonesia. Kenapa kok beda, Pak Ustaz? Kita lihat. Nih, kita lihat nih. Memang tanggal dan harinya sama. Tanggal dan harinya sama. Sama. Dari tanggal-tanggal Masehi. Tapi tanggal Hijriahnya belum tentu sama. Tanggal Hijriahnya belum tentu sama. Kenapa? Inna iddatasyuhur indallahi isna asara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arbatil huruf. Surah Taubah itu. Bilangan hari beda dengan bilangan hari Hijriah dan Masehi. Kalau tanggal Hijriah paling banyak 30 hari, paling sedikit 29. Kalau Masehi 31, paling dikit 28. Bilangan jumlah harinya beda. Kalau Masehi itu 365 hari. Kalau Hijriah beda 9 hari. Beda 9 hari. Berarti bilangan Hijriah itu lebih sedikit 354 hari. Itu beda tuh dari situ. Kemudian terbit dan terbenamnya waktu berbeda. Kakala umpama dipantau hilal. Dipantau hilal. Apakah ini tanggal 30 ataupun tanggal 1 Ramadan? Sumu li ru'yah wa abtulu ru'yah wa in kum ma'alikum pakmilu iddatas syuhur salasina yawman. Puasalah kamu, kata Nabi, dengan sebab kau melihat bulan. Nabi enggak bilang puasalah kamu dengan sebab kamu ngelihat tanggalan. Enggak. Karena tanggalan itu bikinan manusia. Sedangkan terbitnya dan terbenamnya matahari dan bulan berjalan porosnya itu dengan takdir dan irada Allah Ta'ala dan Allah Maha Kuasa. Wasamtu tajri li mustaqirin laha zalika takdirul azizil alim. Itu kekuasaan Allah. Pasti itu. Kata Nabi, sumul ru'yah, puasa kamu dengan sebab kamu melihat bulan. Kakala di Indonesia dipantau hilal, ternyata tidak kelihatan hilal. Pain gom ma'ali kumpak milu iddat tashhur salasina yawman. Apabila bulan itu tidak nampak dan terhalang, berarti sempurnain 30 hari bulan Sya'ban. Pas dilihat pemantauan hilal kan pas waktu maghrib. Muncul tuh bulan. Muncul itu bu bulan. Jadi kan bulan gini nih. Pama bulan bener tuh. Diambil dari kanan. Dari kan? Kanan. Sempurna tuh. Tanggal 15. Tanggal 5? 15. Kemudian mikin lama, mikin habis terus. Muncul lagi bagi kanan. Muncul di ujung itu. Di bagian, makanya bulan sabit kan begitu.
muncul tuh di ujung di mana-mana. Kalau tunggir kira-kira gede apa kecil? Kecil. Kita yang dapat ayam dimakan ayam, si anu dapat paha, son dapat dada, giliran si pulan tunggir. Ya enggak ada dagingnya itu. Tunggir. Nah, istilah bulan begitu, ujungnya tuh seperti garis. Kemudian muncul terang sedikit gelap. Makanya kita lihat lagi 30 menit setelah azan maghrib dipantau lagi umur bulan. Ternyata enggak kelihatan. Ataupun umur bulan cuman 1 derajat, enggak bisa kelihatan. Enggak bisa. Ditunda tuh pantau lagi. Kira-kira 30 menit paling banyak 1 jam. Sesudah terbenamnya matahari waktu maghrib. Pas dilihat ternyata belum ada. Akhirnya pemerintah ngumumin takmilah sempurnain 30 hari ini bulan Sya'ban. Besokan baru Ramadan. Makanya kita ini nunggu. Makanya banyak nanya pusat, ini terawih, entar. Nunggu pengumuman. Karena kata Nabi subuh liru'yah. Sebab tidak sah melaksanakan sholat terawih kecuali jatuh tanggal 1 Ramadan. Enggak ada sholat terawih tanggal 30 Sya'ban. Apalagi tanggal 1 Syawal, 4 hari Id, enggak ada. Sholat terawih, sholat khususiyah, sholat sunnah yang dilakukan hanya di bulan Ramadan. Maka itu dilihat. Kakala di Indonesia tidak bisa dilihat tuh takmilah sempurna yang 30 hari. Di Arab puasa. Di Arab puasa. Jelas. Karena umur bulan lebih tua dia. Kakala kita jam 10 di sono baru maghrib. Pantau hilal. Belum kelihatan. Tunggu 1 jam. Ternyata baru kelihatan hilal. Kita udah jam 11 di sini. Kita di sini sudah jam 11. Dipantau lagi tuh bulan udah kagak ada. Di sini mama nih. Dipantau lagi tuh bulan. Di atas jam 7 udah nggak ada, hilang. Hilang. Udah hilang. Sama aja ke mobil angkot. Mobil angkot nunggu penumpang atau tidak? Dulu boleh. Karena pakai PAN, uang cash. Sekarang kan gratis asal punya PAN kartu. Betul. Sampai ke mobil busway nunggu penumpang apa nunggu waktu jamnya? Jam. Waktu jam. Sekarang udah modern. Sudah modern. Makanya di Arab puasa pusat. Kita ada jam 11 telepon, alhamdulillah sini puasa besok. Kira-kira jam 1 ditepon lagi, alhamdulillah kita mau terawih. Pusat, sono di Arab mulai terawih. Ya udah lu ke Arab sono. Nanti bahasanya anak ente. Nah, nggak boleh. Karena beda tanggal, beda jarak, beda waktu, otomatis matlak terbit dan terbenamnya waktu yang berbeda. Kita mensesuaikan tempat tinggal kita. Jangan mensesuaikan. Nanti kalau mensesuaikan negara lain, waktu sholatnya berbeda. Makanya itu rupiah dikejar di Indonesia karena mata uang sah negara kita. Ada orang sini nguber real. Kali itu beli di warung depan goreng-gorengan pakai duit real. Kata orang kampung kita, duit apa nih? Bunga paham. Nggak laku. Kagak lah. Nggak laku. Begitu ya kalau kita ke negeri orang, kita bawa uang sebanyak-banyak uang kita, negara lain nggak terima. Tidak sah tukar transaksi mata uang kita di negara-negara lain.
Jadi sesuaikan dengan hukum yang berlaku di suatu negara di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal lagi di Malaysia, ikutin waktu Malaysia. Kalau kita ke Eropa, nanti ke Eropa, ke Italia, cuman sekedar minum kopi cappuccino. Mau ke mana? Ke Italia, ngapain? Ngopi, bukan main. Ngopi ke Italia, subhanallah. Saya tuh babakan ada betulnya. Orang kaya mau begitu. Orang kaya bebas ngopi ke Italia. Ngopi ke Italia, makan pizza ke Italia, subhanallah. Nikmat betul. Betul. Berat yatil hilal. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a arabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inni ra'aitul hilala qala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am fa qum ya bilal azana binna fa yusumu godan. Dari hadis Abbas bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, datang orang Arab, orang Badui kepada Nabi mengatakan, sungguhnya aku telah melihat hilal. Nabi mengatakan, apakah engkau menyaksikan tiada Tuhan selain Allah? Iya. Sungguhnya Muhammad itu utusan Allah? Iya. Kemudian Nabi panggil Bilal untuk melaksanakan azan. Melaksanakan azan, kemudian diumumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau andai kata ada orang datang mengatakan saya melihat hilal, itu disumpah gak? Disumpah. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa sadanna Muhammadur Rasulullah, demi Allah saya telah melihat bulat. Harus diapain? Sumpah. Disumpah. Sumpah. Karena ngelihat bulat itu karena Allah.